Bapak Dekan Fakultas Teknik Universitas Pajajaran. Yang kami hormati Bapak Ibu Kabak serta dosen di lingkungan Universitas Pajajaran. Dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, hadirin disilakan berdiri. Indonesia merdeka, merdeka, tanahku negeriku yang ku cinta. Indonesia merdeka, merdeka, hiduplah merdeka, merdeka, tanahku negeriku yang ku cinta. Indonesia merdeka, merdeka, hiduplah. والسابحات سبحا فالسابقات سبقا فالمدبرات أمرا يوم ترجف الراجفة تتبعها الراجفة قلوب يومئذ واجفة. Penjamin mutu kualitas kayak begini. Mungkin untuk yang 3 hari ke depan kita akan melaksanakan pelaksanaan. Yang pertama ini adalah peningkatan dokumen. Untuk yang hari kedua itu adalah peningkatan instrumen AMI audit mutu internal. Dan acara yang ketiga itu adalah acara kita langsung terjun ke lapangan, Pak. Dan kita mengambil untuk LPM sebelumnya, mungkin Bapak Ibu sudah mengikuti juga waktu kita di Hotel Parkside. Jadi kegiatan berkelanjutannya hari ini, karena memang Pak Muhammad Aman Yaman juga kesempatan hari ini di tanggal 21 Pak sampai Dirjen Dikti. Kemudian hari ini kami mengambil tema Lokal Karya Peningkatan Dokumen SPMI. Mengapa kami mengambil tema itu? Hasil dari analisis kami di lapangan masih banyak organ-organ perguruan tinggi seperti yang ada tersebut, nah, bagaimana mempersiapkannya. Nah, mengapa demo? Kemudian untuk itu kami membuat tersebut apa yang menjadi kendala dan apa yang harus dilaksanakan ke depan. Kami mohon untuk benar-benar mengambil kesempatan dapat membedakan antara hak dan kewajiban. Yang kami hormati Ketua Harian Yayasan Yoyo Putih, Bapak Arya. Yang kami hormati seluruh Bintan dan jajarannya. Yang buka acara pada hari ini adalah Bapak Rektor, di mana pada hari ini Bapak Rektor masih berada di luar kota. Sehingga Bapak Rektor menitipkan salam kepada kita semua dengan harapan kita semua bisa melaksanakan kegiatan ini dan mendapatkan hasil sesuai dengan harapan kita bersama. Tentang dokumen mutu SPMI ini, seperti yang tadi disampaikan oleh Ketua SPMI, ini adalah lanjutan dari yang sebelumnya yang kita sudah juga pernah melakukan pelatihan hari sampai sore. Jadi harapannya kita bisa terus ikut bersama sehingga tidak kelewatan ilmu yang disampaikan oleh Pak Aman. Di hari kedua nanti itu ada penyusunan instrumen. Nah, mungkin hari ini bekalnya ya Pak Aman ya, bekalnya, materinya yang bisa kita pahami. Terus nanti besok kita sama-sama menyusun apa saja sih instrumennya untuk peningkatan mutu itu. Sehingga nanti di hari ketiganya ini mungkin langsung ke lapangan ya Ibu Yuda ya. Langsung tadi itu kita cross check lah gitu ya, kita cross check dengan di lapangannya itu. Mungkin yang menjadi modelnya SPMI Universitas Gajah Putih dengan ini dinyatakan dibuka. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat saudara Wakil Rektor Akademik Wakil Rektor Monas Negeri. Yang terhormat
nanti untuk langsung skornya pagi-pagi udah ada telepon lagi. Jadi universitas yang kita cintai selalu dan salam tentunya tak lupa kita juga untuk kemampuan ini kepada pimpinan Universitas Gajah Putih UGP. Saya selalu UGP ya. Masih UGP kan? Masih Pak. Masih. Jadi saya semester ini kena potong 20 20 kali 500 ya 10 juta kan? Saya ingin kerja di lingkungan dan tentunya fakultas Bapak Ibu Dekan dan juga Ketua Prodi serta seluruh jajaran sumber daya manusia pendidik maupun non-pendidik dosen dan juga kalau kita bisa membagi itu, insya Allah nanti kita akan jadi nah, ada dokumen tiga universitas, kita mau kita ya alhamdulillah kita sudah berjumpa semoga ini bisa. Kadang-kadang dokumen ini putus dengan apa yang dilaksanakan implementasi, karena di implementasi itu ini Bapak Ibu harus tahu juga ukurannya sering dengan teman sekarang, dengan teman perencanaan, dengan teman keuangan. Anda itu merencanakan dan mengeluarkan uang untuk supaya unit implementasi bisa melampaui standar waktu. Kira-kira begitu. Apapun uang itu,